berjumpa kembali dengan Anda. Oke, kali ini kita akan meneruskan tutorial yang kemarin, yaitu pemasangan blok untuk Mio ini, blok Mio 585. Bloknya ini blok talan ya, jadi kita pasangkan nanti mulai rakitkan dari blok seher sampai ke perakitan komponen head. Dan oke, kita rakitkan dulu. Ini proses pemasangan blok Mio 58,5 merek talan ya. Proses pemasangannya, mungkin untuk proses pembongkaran tidak saya videokan karena untuk pembongkaran gampang ya, tinggal sebaliknya dari pemasangan pembongkaran itu. Oke, jadi yang pertama kita pasang dulu di sini untuk ring piston. Untuk pemasangan ring piston berarti kita pasang dulu di sini ring oli. Kita pasang ini arah X ya, yang tanda panah ke bawah. Berarti kita pasang di sini ke atas ya. Dan selanjutnya ring oli kedua sini. Ring oli saya sering memasang ke pinggir ya, ke sini. Yang paling bawah berarti ini ring olinya. Dan ring gang kedua kita pasang berlawanan arah ya. Seperti ini, berlawanan arah. Mungkin untuk pemasangan ring piston saya sudah masukkan di video sebelumnya, yaitu kupas tuntas profil ring dan piston. Kita bisa pasang arah celah 1, celah 2, celah 3, celah 4 bersilangan agar berjauh ya. Untuk di sini merek arahnya ke atas ya, merek itu arahnya ke atas. Sama ya di sini. Untuk merek arahnya ke atas, dan ring kedua biasanya warnanya hitam. Ring kedua, ring kompresi pertama, ring kompresi kedua. Saya lihat di video saya sebelumnya, yaitu kupas tuntas profil ring dan piston. Oke, jadi pemasangan ring seperti ini. Celahnya diacak ya, diacak atau saring bersilangan. Oke, setelah pemasangan ring piston berarti kita pasang di sini. Ini snap ringnya ya, kita pasang di sini. Oke, pasang snap ringnya. Dan tanda panah itu arahnya ke bawah. Dan sebelum memasang pen pistonnya, kita kasih oli dulu. Setelah itu pistonnya kita pasang. Dan snap ringnya jangan lupa satu lagi dipasang. Oke, setelah snap ringnya terpasang dua-duanya, jangan lupa ini sebelum memasang blok, kita perhatikan di sini ada bos ya, dua biji atas bawah, yaitu untuk meluruskan blok. Setelah itu kita pasang packing blok, ini blok seher. Sebelum bloknya dipasang berarti kita kasih oli dulu di sini blok sehernya. Linernya kita kasih oli. Dan pistonnya pun kita kasih oli dulu. Setelah dikasih oli berarti kita pasang bloknya di sini. Ingat pada saat memasang ring piston, hati-hati jangan sampai ada yang lipet ring pistonnya.
Jadi untuk memasang ring piston pada blok ini harus pada saat terpasang ini harus agak ini ya, agak bisa bergerak seperti ini, jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras sekali, berarti dia kalau keras sekali ringnya ada yang melipat. Dan kita masukkan rantai ketengnya ke sini. Setelah terpasang blok, kita pasang ini tensioner. Kita pasang penahan rantai ketengnya. Dan kita pasang dulu komponen headnya. Berarti untuk komponen head, berarti yang awal kita pasang yaitu seal clamp ya. Kita pasang dulu seal clampnya dua-duanya. Kita kasih oli dulu dikit untuk seal clampnya. Kita pasang seal clampnya. Satu lagi kita pasang. Oke, setelah terpasang dengan rata seal clampnya, kita masukkan payung clampnya yang in dan yang X. Kasih oli dulu dikit. Oke. Untuk memasang per klep, berarti kita tahan di sini payung klepnya dari bawah dengan menggunakan lap. Lalu kita pasang di sini per klepnya. Untuk per klep bagian yang rapat, celahnya rapat, ditaruh di bawah. Dan kita pasang ini topi klepnya dan pengunci di sini, pengunci payung klep. Lalu kita gunakan ini mata sok. Bisa gunakan mata sok 14 ataupun 16. Yang penting pas ke per klep. Setelah itu kita tekan seperti ini. Sedikit lagi. Oke. Jadi setelah terpasang yaitu seperti ini ya. Penguncinya sudah dipasang dan untuk yang satu lagi sama ya caranya seperti ini. Per klep. Yang rapat kita taruh di bawah ya, ini rapat di bawah, kita pasang penahan seperti ini. Seperti ini ya. Setelah berpasang dua-duanya, berarti kita masukkan di sini rocker arm atau pelatuk. Untuk Mio ini pelatuknya ataupun rocker armnya sama ya untuk yang in dan yang X. Bos pelatuknya kita pasang. Kita pastikan dulu lurus. Lalu kita getok sedikit. Oke. Sudah terpasang. Satu lagi.
Setelah terpasang dua-duanya seperti ini dan per clip terpasang, berarti kita tinggal masukkan ini noken asnya ya. Noken asnya ini pakai yang standar dulu aja karena ini motornya buru-buru supaya cepat beres. Untuk pembahasan cara membuat noken as nanti saya akan masukkan di video selanjutnya kalau kerjaannya lagi tidak pabelit ya, kalau kerjaannya lagi santai ataupun kalau lagi ada waktunya yang agak luang, karena untuk tutorial pembuatan noken as itu harus mendetail ya, dari awal, dari prinsip kerja, cara kerja 4 langkah, dari mulai durasi pemapasan, sudut dan derajat. Mungkin akan saya bahas nanti di video selanjutnya untuk cara pembubutan noken as. Oke, dan ini jangan lupa untuk noken as pada saat memasang, berarti ini ada clearance ya. Di sini clearance itu noken asnya, berarti kita lihat ini noken asnya mengarah ke bawah ya, noknya ataupun benjolannya mengarah kedua-duanya, berarti posisi top itu pasti berada di atas ya. Di sini ini posisi top, noken as mengarah ke bawah, berarti pada saat pemasangan berarti seperti ini ya pemasangannya. Dan pada saat pemasangan noken as pastikan ini ada celah ya, bisa berputar celah seperti ini, ada celah, berarti ini sudah tepat cara pemasangannya. Dan kita pasang bautnya, ini baut penahan noken as kita pasang. Untuk perakitan komponen head berarti sudah selesai. Berarti kita tinggal pasangkan blok head ini ke tadi ya, ke blok mesin. Oke, kita tinggal pasangkan tadi blok headnya yang sudah kita rakitkan. Lalu ini jangan lupa ini packingnya kita pasang. Ini kasih packingnya yang sudah saya kasih lem. Dan jangan lupa di sini ada dua bos ya, atas bawah ini. Bosnya atas bawah. Ini lumayan berguna bosnya, yaitu untuk meluruskan blok nantinya pada saat dipasang. Setelah packingnya dipasang, tadi headnya ini yang sudah dirakitkan, berarti kita tinggal pasang ya. Kita tinggal masukkan headnya. Setelah seperti ini berarti kita tinggal baut ya. Ini baut 12-nya 4 dan di sini ada baut T8 yang panjang. Berarti kita pasangkan dulu bautnya semua. Setelah bautnya sudah terpasang semua, berarti kita lihat di sini kita pasang pada garis stop ya, garis stop. Yang belakang garis lurus stop. Dan setelah itu kita pasang mata gigi sintriknya di sini. Pemasangannya yaitu tepat ya, garisnya tepat lurus ke depan. Yaitu pada saat langkah kompresi kita memasang merakit gigi timing ini. Noknya harus masuk ya, di sini ada nok, ada celah, harus masuk. Ini perlu diperhatikan, noknya harus masuk benar-benar ya, tepat, jangan sampai miring. Ntar kalau miring di sini dipasang, kalau tidak lurus nok di sini nanti dia di sini suka patah ya. Oke, setelah lurus seperti ini posisinya. Lurus dengan garis stop. Berarti kita pasang di sini penahannya dan bautnya.
Dan setelah itu kita kencangkan ya di sini. Ini alatnya saya buat untuk menahan di sini, untuk menahan gigi timing untuk Mio. Berarti kita bisa buat dari stang sehar bekas, kita potong di sini dan kita laskan di sini batang klep ya di sini. Kita laskan. Ini buat menahan gigi timing. Oke, setelah itu kita kencangkan dengan mater shock 12. Setelah dikencangkan, dipastikan posisi garisnya tetap lurus. Dan kita lihat sebelah sana piston di atas, berarti posisinya top, di magnet juga top. Sudah dipastikan topnya lurus, dan di sini bautnya sudah kencang. Lalu kita pasang di sini untuk tensioner ya, ataupun lifter keteng, penekan rantai keteng. Kita pasang. Ini berarti kita putar dulu ke kanan. Oke, setelah diputar ini sudah saya kasih lem. Lalu kita pasang. Setelah bautnya kencang, berarti kita buka, putar ke kiri. Ya, sampai rantainya kencang ya, nanti kalau sudah dibuka, dia berputar, dia kencang ya di sini, menekan. Sini sudah kencang, berarti proses pemasangan dan pengetupan sudah selesai. Sini tutup karetnya kita pasang kembali, nanti kalau gak ditutup, di sini ada suara nyorocos. Tutup karetnya. Dan setelah itu yang terakhir kita tinggal menyetel klep ya di sini. Ini untuk Mio ini yang in 0,10 dan untuk yang X 0,10. Mungkin untuk penyetelan klep saya sudah masukkan di video sebelumnya, itu yang berjudul mengatasi Mio lama susah hidup tidak bertenaga. Di situ sudah ada tutornya setting CPT, penyetelan klep, filter udara, dan yang lainnya sudah saya komplitkan. Oke, setelah penyetelan klep, berarti kita tinggal pasang di sini tutupnya, atas bawah tutup klep, dan kita pasang tutup ini ya, tutup gigi timing kita pasang. Oke, dan mungkin selanjutnya yaitu kita tinggal melakukan pemasangan karburator ya, pemasangan karburator, pemasangan knalpot. Dan mungkin biasanya untuk Mio ini kita tidak perlu mencabut mesin seperti ini ya, jika kita ingin membuka blok sehar dan head. Karena ini saya membelah mesin dan mengganti stang piston dan membongkar semua, maka ini saya cabut mesinnya. Dan sehingga jika kita hanya membongkar blok silinder dan blok head, berarti kita bisa bongkar di motornya ya, tidak usah dicabut seperti ini. Dan ini dicabut karena saya lakukan banyak beberapa tutorial di motor ini. Dan oke, berarti untuk pemasangan kabel-kabel gampang ya. Untuk kabel-kabel ini tinggal kita colok-colok, karena untuk kabel ini sudah ada soketnya ya, jadi soketnya itu sudah plak-plak-plak dari pabrik, itu warnanya pun sudah ketahuan untuk memasang kabel-kabel. Ya oke, jadi ini mesinnya sudah kita pasang semua, sudah selesai semua. Dan setelah terpasang semua, jangan lupa yang terakhir yaitu kita cek di sini ya. Ini ada baut, bisa kita buka untuk mengecek oli apakah naik ataupun tidak. Sehingga setelah pembongkaran harus dicek olinya ada muncrat di sini atau tidak naik ke head. Jangan sampai setelah dibongkar olinya tidak naik, nanti bagian komponen headnya itu bisa pada aus.
Dan setelah dipastikan bahwa olinya naik ke sini, berarti itu sudah selesai ya, sudah aman. Oke, dan ini spek mesinnya yaitu piston 58,5 yang tadi kita pasang. Dan headnya, squishnya masih standar. Dan noken as masih standar, hanya kita lakukan porting lah untuk merapihkan bagian-bagian dari portingnya yang kurang rapi. Dan setelah ini berarti kita akan coba untuk hidupkan. Oke, jadi untuk pemasangan bloknya yaitu yang seperti tadi. Dan mungkin untuk pengetesan kita tidak bisa geber-geber ataupun kita gaspol karena ini mesinnya masih Indrayan yang masih baru. Dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik kacau lainnya dan video selanjutnya, silahkan klik subscribe ya dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa tahun depan.